Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe ya. Sementara itu, aksi dua orang pria diduga preman melempar batu ke arah satu unit truk di Jalan Lintas Sumatera Aik Ledong Asahan juga viral di media sosial. Motif pelemparan diduga karena supir truk tidak memberi uang kepada pelaku. Disuruh tempat rela. Inilah detik-detik saat dua preman melempar batu ke arah truk yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Aik Ledong Kabupaten Asahan. Dua orang pria mengendarai sepeda motor mendahului mobil truk sambil menatap tajam ke arah sopir truk. Video yang sempat direkam kernet truk ini viral di media sosial. Diduga, kedua orang yang melempar merupakan preman yang meminta uang kepada sang sopir. Karena tak diberi, pelaku melempar kaca truk. Pasca viralnya video ini, belum ada laporan resmi dari korban ke kantor polisi. Terima kasih, memang betul. Ada kita lihat viral permasalahan itu. Yang jadi kendala di kita sampai sekarang yang merasa dirinya korban belum ada membuat pengaduan ke Polsek Pulau Raja. Untuk itu kami himbau mudah-mudahan dan juga kita mencari korban dan kita himbau untuk segera buat pengaduan. Dengan itu nanti baru bisa kita tindak lanjuti. Memastikan kejadian ini betul enggak di wilayah Polsek Pulau Raja. Polisi mengimbau korban segera melapor jika terjadi kejahatan jalanan ke polsek terdekat. Dari Asahan, Ulil Amri, iNews melaporkan.